Thank you.
Halo guys, di sini kita udah pagi, udah jam 5.01. Sekarang hari Senin tanggal 25 Maret 2024, day kedua. Sekarang kita mau mandi. Dadah. Oke guys, saya sudah selesai mandi dan sekarang jam 5.20 dan harus saya selesai jam 5.15. Sekarang udah jam 5.20 dan setelah ini saya akan sarapan. Sarapan hari ini saya akan memakan nasi goreng, sayuran, telur dan minumannya yaitu jus. Oke. Kira-kira saya sarapan jam 5.20 sampai jam 6.10. Kita lanjut ke sarapan ya guys. Dadah. Oke guys, kita lanjut sarapan. Di sini saya makan nasi goreng pakai telur dan sayuran. Terus di sini juga ada jus jeruk. Lanjut makan. Oke guys, kita langsung pergi ke sekolah dan sampai jumpa di sekolah. Sekarang sekitar jam 6.40 lah. Soalnya ini lebih 20 menit. Sudah kurang 20 menit. Dan sekarang kita udah sampai sekolahan. Dan lanjut kita ke kelas. Dadah. Halo guys, kita udah pulang sekolah. Sekarang jam 3.10. Itu ya. Kita lanjut ke pulang sekolah nanti di rumah. Dan kita olahraga. Dadah. Guys, di sini kita udah pulang ke rumah dan sekarang sekitar jam 3.30 lah. Dan nanti jam 3.40 kita akan olahraga. Sekarang saya akan ganti baju dulu. Dadah. Oke guys, karena sekarang sudah jam 3.40. Bentar. Nah, tuh. Aduh, kurang fokus ya. Ya, segitulah. Pokoknya ada jam 3.40. Waktunya kita olahraga. Dan di day kedua ini, saya akan olahraga perut sama skipping. Tapi karena saya nggak bisa skipping, jadi kita jumping jack aja. Itu kan mirip dengan skipping. Oke, kita lanjut ke olahraganya.
Okay, guys, olahraga di day kedua ini sudah selesai. Setelah ini saya akan lanjut ke sarapan. Tapi sebelum itu saya mandi dulu. Kita bertemu di next kegiatan. Dadah. Sekarang sudah jam 4 lewat 50 dan sekarang waktunya saya mandi. Dah. Oke, guys, di sini karena udah jam 5, lihat. Tuh. Masih ada. Udah jam 5 dan waktunya kita makan sore. Oke. Ini kita makan sorenya pakai sayur oyong dan dessertnya tuh pakai buah. Oke, guys, sekarang sudah jam 5:30, lihat, udah jam 5:30, ya, oke. Dan jam sekarang itu waktunya kita untuk belajar, sampai jam 8:30, ya kurang lebih jam segitulah. Dan kita akan speed up saat kita belajarnya, oke, langsung saja ya. Oke, guys, kita sudah selesai belajar dan sekarang sudah jam 20.27 atau jam 9 dan setelah ini kita akan istirahat, yaitu dengan santai main game atau main HP lah ya, pokoknya kita istirahat. Oke, guys, di sini udah jam 10.05, waktunya tuh untuk saya tidur dan bertemu lagi di day ketiga nanti ya, di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, di jam 5 seperti tadi pagi. Oke. Tadi saya pas istirahat saya enggak videokan, soalnya saya juga lupa. Jadi kita langsung tidur aja ya karena jam 10. Dadah. Halo, guys. Sekarang sudah day ketiga. Dan sekarang sudah jam 5:01. Sekarang hari Rabu tanggal 7 Maret 2024. Dan sekarang habis ini saya memandi. Dadah. Oke, guys, kita sudah selesai mandi dan setelah ini saya akan sarapan. Sekarang itu sekitar jam 5:18. Setelah ini kita akan sarapan. Dadah. Halo, guys, sekarang sudah jam
5.58 dan waktunya kita sarapan. Di sini saya sarapan buncis rebus sama telur dan jeruk. Langsung aja kita makan. Oke guys, makanan sudah habis dan mungkin kita makan jeruk. Oke guys, sarapan kali ini kita udah selesai dan waktunya kita berangkat sekolah. Oke guys, waktunya kita berangkat ke sekolah. Ini tas saya udah siap dan sekarang sudah jam 6 lewat 10 dan sampai jumpa nanti di sekolah. Oke guys, kita sampai sekolah dan ini sekarang udah jam sekitar 6.40 lah dan waktunya kita ke sekolah. Dadah. Halo guys, di sini kita udah pulang, udah jam. Nah, kenapa pakai kamera belakang? Iya. Depan maksudnya. Gitu ya. Oke, udah jam ini dan kita lanjut ke rumah. Guys, saya udah sampai rumah dan sekarang itu udah jam sekitar jam 3.30 atau jam 3.40 dan habis ini saya mau ganti baju, beres-beres dan langsung olahraga. Oke. Halo guys, sekarang kita lanjut ke aktivitas olahraga dan kali ini saya mau olahraga sepak bola. Udah jam sekarang sekitar jam berapa ya? Nah, sekitar jam 3.49 lah. Soalnya saya mulai olahraga tuh kira-kira jam 3.40 sampai jam 4.40 dan langsung aja kita ke aktivitasnya. Dadah. Aktivitas kita kali ini dan kita lanjut ke proses aktivitas selanjutnya itu saya makan sore. Oke guys, kita lanjut ke makan sore dan makan sore kita kali ini adalah bayam dan ayam goreng dengan dessert atau buahnya itu pakai jeruk. Thank you.
Habis guys. Oke, kita langsung aja lanjut ke penutupnya, jeruk. Oke guys, sudah selesai semuanya. Langsung aja nanti jam berapa ya? Ya kira-kira habis ini saya langsung belajar. Dadah. Oke guys, sekarang sudah jam 5:30 atau jam 6 itu. Tuh. Nah, gila ya. Dan langsung aja kita di setelah tadi kita udah makan sore, langsung kita mau review-review materi lagi di setelah tadi kita udah sekolah dan apakah ada yang harus kita pelajarin lagi atau ada PR atau ada tugas minggu depan dan langsung aja kita pelajarin setelah ini. Langsung kita speed up. Oke guys, belajar pada hari ini sudah selesai dan di sini saya sudah mencatat semua materi atau apa ya PR untuk di pertemuan selanjutnya dan notes lainnya di sini terus ini dan setelah ini saya akan istirahat. Setelah istirahat saya akan tidur. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Pernah nonton. Oke guys, kali ini saya mau tidur dan lihat ini jam berapa. Udah sekitar jam 10 lebih dan waktunya saya tidur. Langsung aja kita tidur ya guys. Halo guys, hari ini udah hari Kamis dan sekarang udah jam 5, waktunya kita bangun dan langsung kita mandi. Oke, ini hari Kamis jadi kita gak sekolah tapi kita ngelakuin aktivitasnya seperti kita sekolah. Langsung aja kita mandi, dadah. Oke guys, saya sudah selesai mandi dan setelah ini saya langsung sarapan yang sudah diatur oleh teman saya. Langsung saja. Halo guys, sekarang kita lagi makan ini telur dan nasi dengan dessertnya itu ini buah. Dan sekarang udah jam ini 5:22 dan langsung aja kita sarapan. Let's go. Thank you.
Oke guys, sarapannya udah selesai dan langsung aja kita makan ini buahnya. Oke guys, pisangnya udah habis dan mungkin setelah ini karena kita nggak sekolah, saya akan ngedit video di day 2 sama day 3. Dan setelah itu mungkin saya akan ya belajar atau enggak selesai tugas yang saya belum selesaikan dari jam ya kayak waktu sekolah lah, dari jam berapa ya? Dari jam 7 sampai jam 3 atau kurang lah ya. Ya pokoknya saya akan memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin yang saya bisa. Oke. Langsung kita siap-siap. Dadah. Oke guys, langsung aja kita mulai edit day 2 sama day 3-nya. Dan nanti saya akan kasih klip bagaimana saya edit nanti kan. Langsung kita speed up aja di editnya. Dadah. Oke guys, tadi saya sudah edit day 2 dan day 3 nya nanti karena belum selesai rendernya. Dan sekarang udah mulai sore, waktunya saya olahraga. Di sini saya disuruh atau diatur untuk olahraga push up 15 kali dan jumping jack itu 1 menit atau 2 menit. Dan langsung aja kita mulai. Oke guys, olahraga pada day keempat ini sudah selesai. Tadi saya sudah berhasil melakukan push up 15 kali dan jumping jack kurang lebih 1 menit. Dan setelah ini saya akan langsung mandi. Tapi sebelum mandi saya istirahat dulu sebentar ya, kira-kira kurang lebih 5 menit lah. Baru habis itu kita mandi dan setelah itu saya langsung cepat-cepat makan sore, habis makan sore baru saya belajar. Dan langsung aja kita istirahat dulu ya. Dadah. Oke guys, selesai istirahatnya dan waktunya kita mandi dan setelah mandi kita langsung makan sore. Mandi dulu ya. Oke guys, saya udah selesai mandi dan waktunya setelah ini saya makan sore. Oke, langsung saja. Oke guys, waktunya makan sore dan ini saya makan ayam goreng sama bayam dan nasi. Langsung saja kita makan. Guys, udah habis sisa tulangnya doang. Dan setelah ini saya tuh nggak belajar dulu ya guys, tapi setelah ini saya akan melakukan aktivitas pergi ke gereja yaitu Kamis Putih karena ada acara Paskah. Dan nanti saya akan kasih tahu kalau saya mau pergi. Kita langsung ke aktivitas selanjutnya. Bye bye. Oke guys, saya mau OTW ke gereja dan sampai jumpa nanti di gereja. Bye bye.
guys, akhirnya saya udah sampai rumah dan sekarang itu udah jam 10 lebih, hampir jam 11 dan waktunya kita tidur. Dadah. Halo guys, sekarang udah jam 5 dan lihat jam 5 dan waktunya saya bangun. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 dan setelah ini saya langsung mandi dan sarapan. Dadah. Oke guys, sekarang itu udah jam 5 lewat 5 dan waktunya kita mandi. Let's go. Oke guys, saya udah selesai mandi dan karena hari ini hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, hari ini libur dan sekarang udah jam 5 lewat 22 dan waktunya saya sarapan. Langsung aja kita ke sarapan ya. Let's go. Oke guys, langsung aja kita sarapan dan sarapan saya kali ini adalah roti dan pisang. Langsung aja kita makan. Oke guys, sarapan kali ini saya sudah selesai. Sudah habis semua. Dan setelah ini, karena kita gak sekolah, saya akan lanjutin edit. Edit day 3, day 4. Atau ya belajar-belajar. Kayak apa ya, ya ngerjain tugas gitu lah ya. Langsung aja kita ke aktivitas selanjutnya. Dah. Oke guys, kali ini saya akan lanjutin edit video ini. Dan langsung aja kita edit. Oke guys, karena sekarang udah jam 3.40an lah ya, waktunya kita olahraga dan olahraga kali ini adalah saya jogging seperti day pertama ya, tapi sekarang joggingnya 2 km. Oke, langsung aja, let's go! Oke guys, olahraga pada sore hari ini sudah selesai dan setelah ini saya akan mandi dan makan sore. Let's go! Oke guys, waktunya kita mandi dan setelah mandi kita makan sore. Let's go. Oke guys, saya sudah selesai mandi dan langsung aja kita makan sore. Let's go. Oke guys, saatnya makan sore dan sekarang itu sekitar jam 5 lah ya. Dan nanti setelah makan sore ini, saya langsung pergi ke gereja. Karena hari ini adalah Jumat Agung. Dan hari ini makan sorenya adalah ini, telur dan ayam goreng. Dan langsung aja kita makan. Oke guys, makan sore kali ini udah selesai dan
langsung aja kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Let's go. Oke guys, karena tadi kita udah makan sore, aktivitas selanjutnya adalah kita pergi ke gereja karena hari ini kan hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Berarti ini ibadah Jumat Agung. Dan sampai jumpa nanti di gereja. Bye bye. Guys, karena sekarang sudah jam 10.11, waktunya kita tidur, dan sampai jumpa di the next day, atau hari terakhir kita di Andes Pejoka kali ini. Bye-bye semuanya. Halo guys, sekarang itu udah jam udah jam 5, dan waktunya kita bangun, dan hari ini itu hari Senin tanggal 1 April 2024, dan hari ini sih saya nggak sekolah, tapi kita akan menjalani aktivitasnya seperti kita sekolah. Langsung saja kita mandi. Oke guys, saya sudah selesai mandi dan setelah ini kita langsung sarapan. Let's go. Oke guys, sekarang waktunya sarapan dan sekarang itu udah jam 5 lewat 20, dan sekarang saya sarapannya ini ya, sandwich sama ini, apel. Oke, langsung aja kita makan. Guys, sarapannya udah selesai dan waktunya kita makan buahnya sebagai penutup. Oke guys, sarapan dan makan buahnya selesai pada hari ini, dan setelah ini saya akan lanjut ngedit lagi dan ya mungkin ngelakuin aktivitas kayak main game lah ya sama adek gitu, karena hari ini nggak sekolah. Dan langsung aja kita ke aktivitas selanjutnya. Let's go. One eternity later. Oke guys, sekarang saya udah selesai edit videonya, bentar, dan lihat ini saya udah simpan di drive D1, D2, D3, dan D4. Dan sekarang itu udah jam 3.41 ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, itu pokoknya. Dan sekarang saya mau olahraga, dan langsung aja kita olahraga. Let's go. Oke guys, sekarang kita mau olahraga, dan olahraga kali ini adalah saya mau shuttle run. Itu kira-kira 2 menit dan sit up 15 kali. Oke, langsung aja. Guys, ini udah timernya. Nanti kalau misalkan timer berbunyi, saya udahan. Nanti ini 2 menit. Oke, let's go guys. Oke guys, udah bunyi, dan tadi kalau gak salah saya dapat 20 kali putaran bolak-balik, dan setelah ini saya akan langsung ke start yet, tapi saya start dulu. Let's go. Oke guys, olahraga di day ke-6, day terakhir ini kita selesai,
Dan setelah ini saya akan istirahat dulu dan setelah itu mandi. Let's go. Oke guys, sekarang saya udah selesai mandi dan setelah ini saya akan makan sore. Let's go. Oke guys, sekarang udah waktunya saya makan sore dan ini adalah menu makan saya, yaitu ada bayam dan ikan goreng. Oke, langsung aja kita makan. Oke guys, sekarang saya udah selesai makannya, udah siap tulang semua, dan setelah ini saya akan lanjut ngedit di day 5 atau day 6, atau enggak saya mau lanjut belajar lagi, tapi kayaknya enggak deh, saya mau lanjut edit dulu, nanti di day 5 sampai 6, kalau keburu baru saya lanjut belajar, oke? Langsung aja kita ke aktivitas selanjutnya. A few moments later. Oke guys, tadi saya udah selesai ngeditnya, dan sekarang itu udah jam 10 lewat 12 dan waktunya kita tidur. Bye bye semuanya.